Cowok ini lagi bertemu dengan kenalannya tuh, tapi ternyata ceweknya itu berbeda dengan yang ada di foto. Ternyata cowok ini salah sangka dengan fotonya. Dia kira ceweknya itu yang berbaju seksi, padahal sebenarnya yang ada di belakangnya itu. Terus si cewek ini minum dan ninggalin bekas minuman di atas bibirnya. Jadi kayak kumis gitu. Cowok ini mau kasih tahu, tapi dia ragu-ragu guys. Tapi si cewek malah kegeeran dan mau mencium si cowok ini. Karena panik, cowok ini jadi keceplosan bilang kalau cewek ini ada kumisnya. Cewek ini jadi tersinggung dan marah tuh. Dia juga memukul si cowok ini. Setelah itu, si cewek baru sadar kalau cowoknya itu bener guys. Dan jadinya si cewek jadi tambah suka sama cowoknya itu. Setelah dicium, si cowok ini baru sadar kalau ternyata dia itu menyukainya. Dan akhirnya mereka pun pacaran guys. Jadi guys, suatu hari di atas awan hiduplah seorang anak cewek bersama ibunya yang selalu bertugas menurunkan hujan. Tanpa sepengetahuan ibunya, si anak selalu bermain-main bersama awan kecil tersebut. Tapi akhirnya dia pun ketahuan tuh, dan dia disuruh untuk menurunkan hujan dari awan kecil itu. Dengan rasa sedih, dia pun menuruti ibunya dan seketika awan kecil itu menghilang. Dengan sembunyi-sembunyi, anak cewek itu mengeluarkan semua awan-awan kecil yang ada di situ. Awalnya masih aman nih, tapi tiba-tiba awan itu berubah jadi hitam dan menyatu mengubur anak cewek tersebut. Akhirnya ibunya datang dan menolongnya. Setelah itu si anak cewek menurunkan hujan dari awan-awan kecil itu. Anak cewek ini jadi sedih, tapi ibunya menjelaskan sesuatu ke dia nih. Ternyata kalau tanaman tumbuh dan berembun dan naik ke atas, maka dia akan berubah jadi awan kecil lagi. Dan akhirnya si anak cewek pun jadi seneng. Jadi ceritanya ada ban mobil yang sedang berkumpul. Mereka semua masih pada bagus-bagus dan sedangkan si ban ini cuma dipakai di belakang mobil kayak gini. Dia pun ingin bergabung dengan ban-ban yang lain, tapi karena dia berbeda jadi dia diusir guys. Ban lubang ini berusaha untuk mencari jati dirinya. Semua hal sudah dia coba nih. Bahkan dia juga mencoba jadi donat kayak gini. Karena putus asa dengan semuanya, akhirnya dia pun memutuskan untuk gantung diri di atas pohon guys. Dan setelah itu dia pun berubah jadi ayunan ban kayak gini. Siapa nih yang suka main ayunan kayak gini? Komen dong!